Hello guys, welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Okay, for today's reaction video, I will react video by Ain Rahman, Jiwa Api. So basically, aku pernah collab buat video Ain Rahman, one of the video. So yeah, Ain Rahman, if you see this, ingat tak Daniel? Aku lah yang edit video tu. Video tu tak silap aku, tak silap aku. Yeah. So without further ado, let's get started. So in 1, 2, 3, let's go. Okay, basically Ain Rahman ni dia suka buat lagu-lagu yang konsep dia ketuhanan. Mostly lah, mostly ada je video-video dia, lagu-lagu dia yang rap biasa, tapi mostly more to ketuhanan, which is really good and I love it. Yeah. Diwaris dari sikoh, jadi saksi Allah azza wa jalla tahu secara hakiki. Aulatlah ku berserahkan, ku start dalam hidup darat dan ku tulis dan tinta senjata SWAT, solo tanpa squad. Pernah diumpan ke neraka after ku naik kot. Dusta talam silai berganti di pupuk rakus alam biarok. Sejarah cantik tempai Islam Mongol telah jarah tak lukis. Sewajar taubat seperti wasi perbaiki akhlak dengan rupanya. Fenomena serupa sempurna berubah dikubah semula semua formula berdusta. Itu yang ditajuk arus lurus amanah makhluk bagi mamah cipi setak suku tak tinggal kalam syafi. Ibnu Hibban, Imam Muzuhri, Imam Bukhari, Istan, Baran, Rawahu, Muslim, Ali, Muhadis. Jiwa genora api, kalam bagai tsunami. Ku yang tuah luah bicara yang disusun rapi. Diwaris dari sikah, ku jadi saksi. Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Jiwa genora api, kalam bagai tsunami. Ku yang tuah luah bicara yang disusun rapi. Diwaris dari sikah, ku jadi saksi. Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Yang baik di syak, tak di belak, ku di belak. Tak. Lak sifat tak jadi minta lindung wahai rak pertolongan tiba itu hak. Justeru jahil balik tabil tak adil. Ku hadir berdalil bila berakil balil. Diusik-usik berbelah bagi hati mata. Hati mati masih lagi senyum gembira. Berpura-pura sekadar hilangkan rasa gelisah. Gunda gulana itu benar. Itu jawapan hamba. Hamba seloka jiwa belajar dari ambu jamuh rahim Allah Abdullah haram sampaikan salamnya di jannah. Para sahabat Rasulullah yang syuhada di medan mutas semoga nyadi kekal abadi. Doakan ku bersama mereka. Kadang bagai tsunami. Ku yang tuah luah bicara yang disusun rapi. Diwaris dari sikah. Ku jadi saksi. Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Jiwa gelora api kalam bagai tsunami. Ku yang tuah luah bicara yang disusun rapi. Diwaris dari sikah. Ku jadi saksi. Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Catatanku di lemafus sampai ke puncak. Abdan syakura seharus. Kolban syakura itu telus. Radiallahu antu khusus. Jiwaku di Quraish. Nasak lu'ai. Jaluk kusai. Nak ku hurai. Mentabah ni baris. Salah silah sudah ku berhujah. Cuma kali ini ku fikir tentang kehidupan. Selepasnya ku mati semadi. Ku dalam iman abadikan keimanan tinggi kepada rasul dan Tuhan. Dan juga nilai titik perlu ku bantu membantu agamanya ini. Semoga kan diperkirakan. Harap lontas seperti Oman. Lancar tombak kepada Ona. Berjaga dengan si adu domba. Setiap saat ku bertawakuf tidak berlumba. Kena di nota harap cuci jijik sebongkar. Agar jiwa terus berkobar. Jiwa gelora api kanan bagai tsunami. Ku yang tua luar bicara yang disusun rapi. Diwaris dari sikah. Ku jadi saksi. Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Jiwa gelora api kanan bagai tsunami. Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah wa fi tarikin la ilaha illallah.
Okay guys, aku really recommend korang tengok lagu Air Rahman, Jiwa Api, sebab dia cerita tentang sirah Rasulullah guys. Kau rap, kau cerita tentang Rasulullah, and pada masa sama kau relate dengan keadaan sekarang, which is dia ada cerita pasal Omar, ada cerita kita kena percaya dengan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu dia ada cerita tentang keberanian sahabat Nabi dalam peperangan. Semua ada cerita, like it's really good though, sumpah. And dia cerita pasal peperangan, macam mana diorang go through segala permasalahan. And dia ada cerita juga perangai hamba ni macam mana. So it's really good lyrics, and you guys kena tengok lirik video ni. And dia ada selitkan beberapa, macam yang last tu dia ada cakap Rasulullah pernah bersabda, tidak akan berlaku kiamat ke atas seseorang yang mengucapkan Allah, Allah. So it's really good concept. And dia pada masa sama dia entertain orang, and pada masa sama dia buatkan kita ingat untuk siapa kita bersandar, which is Allah Azza wa Jalla. So yeah, good job Ain Rahma. If you guys like this video, please give a thumbs up. Subscribe to my channel for those yang tak subscribe. Comment down below video reaction apa lagi yang nak buat after this. So yeah, thank you for watching, and I will see you guys in the next video. Bye.